Halo, akhirnya aku muncul lagi. Gara-gara ada pengumuman atau ada hilal. Bukan hilal jodoh, tapi hilal tanggal tayangnya Only for Love. Drama barunya Dylan Wang sama Bai Lu. Aku itu udah nungguin dari tahun lalu ya kan, karena memang mereka memang wis top markotop ya kan. Aku memang suka banget sama mereka berdua, dan emang novelnya itu tuh cakep banget. Aku tuh sampai baca 2 kali, bayangkan. Walaupun temanku pada bilang ya kan, itu nanti tuh ceritanya gak beda, nanti tuh itu ceritanya itu bakalan ada nyeritain tentang second couple, third couple gitu, nggak masalah. Yang penting aku bakalan nonton Dylan sama Bailu ya kan, si gemes-gemes dua orang ini, si tengil-tengil bocah tengil dua ini ya kan, nggak masalah. Terus hari ini juga aku udah lihat teasernya atau trailernya, dan aku udah nyoba ngesup bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ya sebisaku aja ya kan. Kalau misalkan aku ada salah ya mohon dimaafkan. Daripada lama-lama, ayo kita lihat. Sebentar-sebentar, tak freeze, mau tak dubbing sebentar ya. Assalamualaikum. Udah ya, sekarang beneran. Sekarang beneran. 不说你追男隔层纱，可要看追的是什么样的男人。这是。 你可以。拒绝爱情，如何与高手过招？男人的天性是什么？是征服，就让他主动来找你。四派小蛇，你先是拒绝了实验的搭讪，现在又反过头去主动求人。 Bisa nih dipraktekin cara mencari jodoh ala Sang Suyi. Yang pertama, dia kan jual mahal tuh. Habis jual mahal, umpannya makan. Habis itu puter balik tuh, terus habis itu deket-deket tuh minta bantuan ke dia, aktif banget cari-cari alasan biar deket-deket sama dia. Spill dikit ya, kalau di novelnya sebenarnya si Xian atau Dylan ini itu tuh udah tahu kalau misalkan si Zeng Sui atau si Pailu ini tuh deketin dia itu tuh bukan karena suka, tapi karena ada something. Somethingnya apa? Nah, dia itu tuh lagi bingung tuh. Jadi,我可以追你吗？真属意，收敛一点。真是看不懂这个男人。别怕用错招式，击中对的人，就能瞬间翻盘。如果你们俩都有意思的话，那还等什么？赶紧趁热打铁。 我不等了，与其这么僵持，不如把事实说开来。郑淑仪，我喜欢你很久了。Terus ya Mak, menurut aku nih, kisin di drama itu jauh lebih banyak dibanding kisin yang ada di novel. Kenapa? Soalnya pas aku lihat fancam itu tuh kan banyak banget tuh kisin, sampai aku tuh bingung ya. Oh, ini tuh part yang mana, kok kayaknya nggak ada ya, kayak gitu-gitu loh. Terus menurut pengamatan aku sama teman aku nih, kita tuh bilang kalau kemungkinan sih si drama ini tuh jauh lebih bagus dibanding novelnya. Novelnya tuh udah bagus, cuman memang nggak ada masalah yang berarti gitu loh. Bisa dibilang lah kalau novelnya itu tuh ringan banget. Kalau kalian mau baca novel ringan, nah ini pilihannya. Nanti coba aku cariin link novelnya, kalau misalkan ketemu nanti aku masukin linknya di deskripsi. Oke, cukup sampai di sini. See you next video.